Sebagai salah satu pemain bintang yang dimiliki oleh tim Inter Miami, tentunya ofisial mereka akan mengerahkan pengamanan sebaik mungkin kepada Lionel Messi. Terbaru, La Pulga nampak dikawal ketat kala berjalan santai di tempat latihan Inter Miami. Melihat Messi yang dijaga dengan begitu rapat, para pemain Inter Miami pun nampak takjub dengan pemandangan tersebut. Di Inter Miami, Lionel Messi rutin dibayangi sesosok bodyguard yang terus mengawalnya secara khusus. Bahkan termasuk saat Messi mau berselebrasi merayakan gol timnya. Dalam sebuah gol Inter Miami, Lionel Messi terlihat ikut berlari dan merayakannya bersama para rekan satu tim di area dekat belakang gawang. Nah, di tepi lapangan tampak pula sesosok yang ikut berlari dan terus menatap ke arah Messi CS. Sosok itu adalah bodyguard yang kabarnya memang bertugas untuk terus mengawasi si mega bintang asal Argentina. Sebagai sosok mega bintang dunia, keamanan serta kenyamanan menjadi jaminan untuk Lionel Messi yang memilih berkarir di Major League Soccer. Jorge Mas, yang merupakan salah satu pemilik Inter Miami, memang sudah menegaskan bahwa tingkat pengamanan kepada para pemainnya dipastikan bertambah seiring dengan datangnya Messi. Segala protokol keamanan sudah disiapkan, baik untuk laga kandang maupun tandang. Sebutnya seperti dilansir Sport Bible. Dikabarkan, bodyguard yang rutin terlihat membayangi Messi secara khusus ditugaskan oleh David Beckham, legenda sepak bola Inggris yang juga menjadi salah satu pemilik Inter Miami. Bodyguard itu, yang disebut-sebut sebagai mantan anggota pasukan khusus Amerika Serikat, bertugas untuk memastikan keselamatan dan keamanan Lionel Messi pada setiap waktu. Hal itulah yang membuatnya rutin dalam radius tertentu dari Messi, baik di luar maupun di dalam lapangan. Maraknya aksi pitch invader atau penyerbu lapangan dalam beberapa tahun terakhir membuat Beckham mengutamakan keamanan dan keselamatan pemain bintangnya itu. Status kebintangan Lionel Messi membuat kapten timnas Argentina ini selalu menjadi pusat perhatian, baik di dalam maupun di luar lapangan. Oleh sebab itu, Inter Miami mengutus seseorang yang diberi tugas memastikan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan Messi beserta keluarganya. Gimana football lovers? Aduh, pasti seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So, pastiin kamu pantengin terus FGD Football ya. Ketemu sama aku lagi. Bye-bye.